Assalamualaikum. Jadi kembali datang ke 6 of July. Jadi video kita kali ini adalah mereview iaitu K-drama daripada Netflix iaitu Business Proposal untuk episod 1 hingga 6. Jadi Business Proposal ni mengisahkan seorang lelaki bernama Kim Tae-mu yang dipaksa oleh atuknya untuk kahwin. Atuknya bilang dia sudah tua, jadi dia perlukan cucu, cicit. Jadi dalam masa yang sama atuknya rekomendkan dengan si Jin, si Jin Young. Tapi si Jin Young tidak mau, jadi dia suruh kawannya si Shin Hari untuk jadi si Jin Young. Dan benda tu berkesan, maksudnya dia buatkan si Kim Tae-mu ni benci sama dia. Tapi last dekat hujung dia perlukan juga, dia bilang saya akan kahwin dengan si Jin Young. Jadi lepas tu kantoi juga, kantoi yang si Shin Hari ni jadi si Jin Young. Dan bila sudah kantoi, si Shin Hari pula ni tukar nama baru lagi. Jadi kasi tau nama betul Shin Hari. Dia tahu kan si Kim Tae-mu ni, Kang Tae-mu ni bos, bos di tempat kerjanya. Jadi dia tukar nama kepada Shin Joon-hee. Jadi bila jadi Shin Joon-hee pula ni, banyak lagi perkara berlaku di mana si Kang Tae-mu ni bagi apa latar belakang baru. Di si Kang Tae-mu ni tahu kan dia kerja apa, keluarganya kerja jual ayam, si ayam goreng. Jadi dia buatkan latar belakang baru untuk si Shin Hari ni, iaitu Shin Joon-hee. Tapi dalam masa yang sama, rupa Shin Joon-hee itu nama watak dalam drama. Ada drama dalam drama, maksudnya drama tu atuknya si Kang Tae-mu nonton. Dan drama tu pun pelik-pelik sebab terlalu banyak iklan barang-barang, promote barang. Dan selepas berapa lama, sebulan kah? Seminggu ke dua minggu, dia membawa dia jadi si Shin Joon-hee. Akhirnya kantoi bila dompetnya tinggal di kereta si Kang Tae-mu. Bila dompetnya tinggal di kereta si Kang Tae-mu, dia tahu nama betul Shin Hari. Jadi bila dia tahu namanya Shin Hari, Dia cuba untuk bersendam. Dia kasih kena lah begini kan, Shin Hari ni kerja terbaik di syarikat tu. Jadi dia cuba kasih kena sampai ada satu projek di mana makanan kimchi dikasih jadi satu bentuk macam avioli kah begitu. Dan disuruh buat balik sampai penat dikerjakan si Shin Hari. Dan last si Shin Hari pun mengaku, tapi dalam keadaan mabuk. Jadi dia tidak ingat, besok paginya tidak ingat dia mengaku dengan si Kang Tae-mu. Dan bila sudah mengaku, si Kang Tae-mu pula ni ada pula perasaan tu. Maksudnya masa jadi si Shin Joon-hee pun memang ada perasaan sama dia kan. Jadi bila dia tahu sudah Shin Hari ni, jadi dia macam lebih fokus untuk mendekati dengan si Shin Hari pula ni. Dia macam selama ini tidak pernah ada kekasih, tapi tiba-tiba dengan si Shin Hari pula ni, dia tiba-tiba suka. Dia tiba-tiba suka sama si Shin Hari. Jadi banyak cara dia buat. Dan episode 6 yang dimana dorang buat lawatan kerja, ada masa tu dorang balik hujan. Jadi si Kang Tae-mu ni kan rumah dengan hujan sebab ibu bapaknya kemalangan time hujan. Jadi bila hujan saya, dia macam gelabah orang bilang. Jadi dia suruh si Shin Hari ni turun, dan Shin Hari pun terpaksa jalan sampai di hotel. Bila episod hujung tu, tiba-tiba pula datang si Kang Tae-mu. Entah macam mana boleh jumpa, itu mana pun tak tahu. Macam mana boleh jumpa si Shin Hari pula di hotel tu. Adakah hotel tu keluarganya punya juga? Siapa orang kaya kan? Kita tahu. Jadi itu sahaja kita punya review atau breakdown untuk drama Business Proposal ni. Jadi jumpa di video akan datang. Hey guys, terima kasih kerana sudah menonton, dan yang sudah subscribe terima kasih juga, dan yang belum subscribe sila tekan butang subscribe di bawah tuh, dan tekan butang lonceng untuk dapat notifikasi video-video baru. Dan yang belum like sila like, dan yang belum follow Instagram sila follow Instagram, link ada di description. Itu sahaja, jumpa di video akan datang. Bye.